Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dunia propertindo dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di perumahan Adimas Genteng Regency, tepatnya di Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sekaligus nanti kita akan mereview ya seperti apa bentuk rumah subsidi yang ditawarkan tipe 36 dengan luas tanah 60, dengan lebar depan rumah 6 meter dan panjang ke belakang 12 meter. Berikut ini adalah beberapa slideshow contoh rumah yang sudah jadi dan tentunya sudah direnovasi sama pemilik rumahnya, guys. Lanjut saja. Kita akan langsung cek review dalam rumahnya seperti apa. Ini adalah suasana lingkungan ya, jalan dengan lebar 7 meter untuk masuk ke gang ya. Dan untuk lebar jalan utama adalah 8 meter. Dan berikut ini kita akan langsung masuk di rumah tipe 36 dengan luas tanah 60 subsidi, guys. Dan kita sekarang tepat berada di depan rumah subsidi tipe 36 dengan luas tanah 60 ya. Rumah ini menggunakan genteng beton, guys ya. Dan pintu depan rumah mungkin jarang kita temukan di perumahan subsidi lainnya. Di perumahan Adimas Regency Genteng ini menggunakan pintu kupu tarung dan ini jendela juga minimalis ya, guys. Dan semua ini dari kayu yang difinishing dengan politur, guys. Ini adalah depan rumah ya. Jadi ini rumah baru selesai dibangun ya. Jadi kurang finishing, kurang dibersihkan. Dan sebentar lagi rumah ini juga akan ada akad serah terima kunci kepada sang pemilik rumah. Nah, jadi ini adalah ruangan yang pertama. Kebetulan ini yang punya rumah ini mengaplikasikan denah rumah bentuk zigzag ya. Jadi ada dua kamar tamu ya, jadi dua ruang tamu maksudnya. Ini ruang tamu yang pertama. Dan lanjut kita akan menuju ke ruang tamu yang kedua. Ini ruang tamu yang kedua. Dilanjutkan bentuk kamarnya ini zigzag. Makanya bangunan ini dinamakan ini denah rumah zigzag ya. Kita akan lanjut untuk mereview kamar. Ini kamar yang pertama. Ini kamar yang pertama dengan ukuran 3 meter x 2,5 meter, guys. Ukuran kamar yang kedua itu ukurannya sama dengan panjang 2,5 meter, cuman lebarnya hanya 2,5 meter. Dan ini adalah sisa tanah di belakang ya. Jadi sisa tanah di belakang kurang lebih ada 1 meter setengah ya, yang nantinya bisa diaplikasikan untuk dibikin dapur. Ini adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi rumah subsidi biasa ya. Nanti bisa langsung direnov nih kalau sudah serah terima kunci rumah. Jadi itu adalah review rumah subsidi tipe 36 dengan luas tanah 60 di perumahan Adimas Genteng ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.